Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم وإياكمنا جميعا puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat. Nikmat yang banyak, nikmat yang jika dihitung tidak akan bisa kita menghitungnya. Wa in ta'udhu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Nikmat Allah yang sangat banyak, baik nikmat sehat, nikmat di mana kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, nikmat ada waktu luang untuk menghafal ayat-ayat Allah, semua itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang banyak tertipu manusia di dalam kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat memiliki waktu yang luang. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri juga, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang hamba untuk melangkahkan kakinya di dalam menuntut ilmu. Karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu tanda di mana Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba tersebut ke dalam syurganya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan atau menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan ia, mudahkan jalan ia untuk menuju syurga. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, anak istrinya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman.
Ikhwani wa akhwati wa ummahatul mu'minin rahimani wa rahimakumullah, tema atau maudhu kita kali ini yaitu motivasi agar kita banyak membaca Al-Quran dan menghafalnya. Betul kan? Ya, takriban itu. Sesungguhnya di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku muslimin dan muslimat, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita agar kita mempelajari kitabnya, menghafal kitabnya, dan beruntunglah orang-orang yang mereka Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mempelajari dan menghafal kitabnya, karena Allah akan menjadikan dia sebaik-baik manusia. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, setiap kita ingin menjadi orang yang paling baik, inilah cara, jalan agar kita bisa menjadi orang yang paling baik. Apa itu caranya? Yaitu ya ta'allama al-Qur'an wa yu'allimuhu. Sebaik-baik kalian adalah, kata Rasulullah SAW, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sekarang kita datang ke sini dengan niat mempelajari Al-Quran, dan gurunya juga datang ke sini ingin mengajarkan Al-Quran. Kedua-duanya mendapatkan keutamaan ini, keutamaan yang besar, yaitu menjadi orang yang paling baik di muka bumi ini dan di makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit sana. Kalau orang-orang belajar Al-Qur'an dan menghafalnya, tidak hanya dipuji, tidak hanya disebut-sebut mereka di dunia, tapi mereka juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, wa dzakarallahu fi man indah. Allah sebut-sebut mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Kita aja kalau disebut di tempat teman-teman kita yang memiliki keutamaan, kita senang. Disebut di depan gubernur, senang. Disebut di depan presiden, senang. Apalagi disebut di depan makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat, yaitu para malaikat. Keutamaan yang besar, kita datang ke sini berniat untuk belajar Al-Quran, apalagi mengajarkannya. Dan keutamaan ini enggak hanya untuk orang yang belajar tersebut, bahkan ini berpengaruh kepada kedua orang tuanya. Keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarkannya tidak hanya untuk orang yang belajar tersebut, tapi berpengaruh kepada kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajibul Quran yaumul qiyamah karrajul syahid." Nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang seolah ia seorang laki-laki yang kurus, seolah dia seorang laki-laki yang datang kurus, pucat. Lalu dia berkata kepada orang-orang yang membacanya, yang menghafal Al-Quran tersebut, hal ta'rifuni, kenal aku? Kalau kita membaca Al-Quran, menghafalnya,
Nanti Al-Quran pada hari kiamat akan mengatakan kepada kita, hal ta'rifuni, kamu kenal aku? Apa kata Al-Quran? Ana alladzi kuntu ushiru laylak, aku adalah yang dahulu di dunia membuat engkau bergadang. Wa uzmi'u nahara, yang membuat engkau haus di siang hari. Wa inna kulla tajir min wara'i tijaratihi, setiap pedagang itu berada di belakang barang dagangannya. Maksudnya apa? Setiap pedagang pasti akan menjaga barang dagangannya. Dan aku, kata Al-Quran, min wara'i kulli tajir, dan aku di belakang seluruh para pedagang. Dilindungi oleh Al-Quran, dijaga oleh Al-Quran, orang yang menghafalnya. Karena Al-Quran adalah tijaratun rabihatun, karena membaca Al-Quran adalah perdagangan yang menguntungkan. Apa yang diberikan oleh Al-Quran kepada orang yang menghafalnya dan membacanya? Lihat, fayu'tal mulka biyaminihi, diberikanlah kerajaan di tangan kanannya, wal qulda bi shimali, dan kekekalan di tangan kirinya, lalu dipakaikan mahkota di kepalanya, wa yusa walidah, ya di sini, lalu dipakaikan kepada kedua orang tuanya pakaian, dua pakaian yang mulia, yang tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Ya, di sini utamanya tidak pada orang yang membacanya saja, tapi kepada kedua orang tuanya, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan memakaikan baju dua lapis, yang dua baju tersebut tidak bisa diganti, tidak bisa dibeli walaupun dengan dunia dan seisinya. Lalu kedua orang tuanya mengatakan, anna li hadza, dari mana kami bisa dapat ini? Alangkah bangganya seorang ibu, seorang ayah yang memiliki anak yang membaca dan menghafal Al-Quran. Kedua orang tuanya berkata, dari mana kami mendapatkan ini? Fayuqal bita'limi waladikum Al-Quran, kalian mendapatkan ini disebabkan anakmu mengajarkan Al-Quran. Alangkah beruntungnya seorang ibu, seorang ayah, ibu-ibu di depan sini, ya walaupun dia seorang ibu, dia juga anak. Untuk ibunya mungkin yang sudah meninggal dunia, ya, atau yang masih hidup, yang anak-anak, dia anak dari seorang ibu, ya seorang ibu juga dia anak dari ibunya, ya. Setua-tua umur tetap kita adalah anak. Ini disebabkan oleh anakmu mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Ya, tidak ada kebahagiaan, ya, kesenangan yang ingin diraih kedua orang tua melainkan dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di surga kelak seperti ini. Masya Allah. Lalu wa inna sahib Al-Quran yuqalu lahu yawmal qiyamah, dikatakan kepada penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, ikra, bacalah. Makanya kita disunahkan di dunia ini membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, merdu, ya, dengan tajwidnya. Karena gak boleh baca Quran merdu tapi gak ada tajwidnya, itu bukan merdu namanya, ya, sembarangan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, waratilil qur'ana tartila, bacalah Quran itu dengan tartil, dengan tajwid, dengan tahsin,
dikatakan kepada penghafal Al-Quran, bacalah warqi warqa dan naiklah. Orang-orang yang menghafal Al-Quran derajatnya sangat tinggi. Semakin banyak hafalannya, semakin tinggi derajatnya dalam syurga. Oleh karena itu Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang membahas tentang syurga, apa nama kitabnya? Beliau mengatakan di situ bahwasanya derajat di syurga itu lebih dari 100 tingkat dari hadis ini. Karena derajat seorang di syurga itu tergantung dengan banyaknya hafalan dia. Semakin banyak hafalannya, semakin tinggi derajatnya di syurga. Kalau keberuntungnya orang-orang yang hafal Al-Quran, walaupun dia tidak hafal, anaknya dihafalkan, sehingga derajat tersebut akan dia dapat pula di syurga. Gak aneh cucunya, karena semuanya akan berpengaruh kepada orang tuanya. Kesolehan berpengaruh kepada kedua orang tua. Lihat ayat dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang nabi, lihat. Allah Subhanahu wa taala memerintah seorang nabi hanya membangun sebuah dinding untuk melindungi harta kedua orang anak yang diperintah Nabi. Membangun sebuah dinding yang dinding tersebut di bawahnya ada harta. Kenapa coba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Khidir membangun tembok tersebut? Wa kana abuhuma salihan. Karena kedua orang tua anak ini adalah orang yang soleh. Kata para ulama, maksud kedua orang tua di sini adalah kakeknya yang nomor 7. Kakeknya nomor 7 pengaruh kepada cucunya jauh banget. Berarti kesolehan orang tua berpengaruh kepada anak cucu. Warqa fid darajat, naik lagi derajat-derajat yang tinggi. Waratil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah dengan tartil sebagaimana dahulu kau di dunia baca dengan tartil. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, laisa minna man lam yatawanna bil Qur'an. Bukan golongan kami orang-orang yang tidak melakukan Al-Qur'an. Lagu di sini bukan lagu-lagu yang ya yang sering di televisi, ya, di radio, bukan. Maksud di sini tahsin, mentajwidkan Al-Qur'an. Seorang jika dia baca Al-Qur'an dengan tajwid, walaupun nada dia biasa saja, akan indah suaranya. Akan indah suaranya. Gak perlu dia niru-niru Musyari Lasin, Rijal Rafesi, yang lainnya, gak usah ditiru. Belajar dia tajwid dengan baik, niscaya dia akan menemukan nada itu sendiri, bagus sendiri. Banyak orang yang lagunya bagus, tajwidnya jelek, berantakan, gak enak dengernya. Jadi yang wajib kita pelajari adalah tahsin, ilmu tajwid. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sampai Rasulullah memerintahkan ikra' lil Qur'an, bacakan kepada kepadaku Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud sahabat yang kecil, kurus, Nabi memintakan bacaan kepadanya. Karena beliau termasuk orang-orang yang diambil Al-Qur'an darinya. Apakah aku membacakan Al-Qur'an kepadamu, Al-Qur'an diturunkan? Apa kata sahabat ini mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain? Lalu dibaca oleh Ibnu Mas'ud Al-Qur'an sampai Rasulullah meneteskan air matanya. Seorang tidak akan menangis kalau bacaannya berantakan. Ibnu
menunjukkan Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid. Fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin ma'aka. Sesungguhnya kedudukanmu, kedudukan tingkat derajat kita di syurga di akhir ayat yang berada di sisimu. Semakin banyak hafalan kita dengan syarat diamalkan. Karena Al-Qur'an itu hujjatan laka aw 'alaika. Dengan syarat diamalkan. Karena Al-Qur'an itu bisa jadi penolongmu dan bisa jadi bumerang bagimu. Seorang menghafal Al-Qur'an enggak pernah diulang-ulang, enggak pernah juga diamalkan isinya, itu bumerang baginya. Kesusahan, kesengsaraan baginya. Dengan syarat ia mengamalkan isinya. Dan seorang juga tidak akan mudah menghafal Al-Quran jika dia tidak mengamalkan isinya. Karena kemaksiatan itu menghalangi seorang dari menghafal Al-Quran. Kemaksiatan menghalangi seorang dari menghafal Al-Quran. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, aku melihat orang-orang lupa dari membaca Al-Quran yang telah dia hafal disebabkan maksiat yang dia lakukan. Kadang kita melihat ada seorang hafid, kok baca itu aja katanya hafid. Kita gak perlu sangka yang nama hafid itu baca ganti-ganti dong surat. Kok baca itu aja. Wallahualam. Kenapa? Sedangkan disunahkan bagi kita untuk membaca surat ini di waktu sholat ini. Disunahkan bagi kita membaca surat ini di waktu sholat ini. Mana ini penerapannya? Kemungkinan kita melaksanakan kemaksiatan sehingga ragu kita membacanya karena takut lupa Allah, karena kita menjadi imam. Ihdari maksiat, jauhi kemaksiatan sehingga hafalan kita kuat. Kemudian kita diminta Allah Subhanahu wa taala selama kita berada di dunia ini untuk memperbanyak amal. Untuk mempersiapkan amal yang sangat banyak. Jangan kita mengatakan terkala di akhirat kelak, ya laitani qaddamtu li hayati. Celaka aku kalau seandainya aku dahulu memperbanyak, mempersiapkan amal. Jangan sekarang. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wal tanzu nafsum ma qaddamat li ghad. Dalam setiap jiwa melihat dirinya masing-masing apa yang telah ia siapkan untuk hari esok. Ada cara yang mudah untuk memperbanyak amal, yaitu membaca Al-Quran. Walaupun dia enggak hafal, membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. La qulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Tak kala kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 23 huruf, berarti mendapatkan pahala 230 pahala. La ilaha illallah. Oleh karena sahabat Rasulullah SAW, ada seorang sahabat kecil namanya Salimah ibn Amr. Dia hafal Quran itu disebabkan para sahabat Nabi SAW yang dewasa, tatkala mereka mengambil air dari sumur, orang-orang yang bekerja mengambil air, mengambil air. Sahabat Nabi yang memerintahkan mereka mengambil air, membaca Al-Quran. Apa bacaan mereka?
surat-surat pendek dibaca Allahu Samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan, dibaca diulang-ulang terus sampai Salimah ibn Amr hafal Al-Qur'an gara-gara mendengar sahabat Nabi yang dewasa membaca Al-Qur'an. Sampai Salimah ibn Amr menjadi imam, umur dia 6 tahun. Ya, 6 sampai 7 tahun lah umur dia. Karena pada waktu itu ya, hanya dia yang paling banyak hafalan Al-Qur'an di kaumnya. Padahal dia hafal cuma surah-surah pendek. Karena kaumnya pada waktu itu baru masuk Islam. Ya. Akhirnya dicari siapa yang paling banyak hafalan, yaitu dia. Pada waktu dia masih kecil. Ya. Begitulah para sahabat ya, mengamalkan Al-Qur'an. Enggak harus di masjid baca Qur'an. Ya. Sebagaimana ya, sabda Rasulullah, "Man qara'a idza zulzil ya, faka'anna qara'a nisfal Qur'an." Barang siapa yang membaca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, seolah ia membaca setengah Al-Qur'an. "Wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun," barang siapa membaca qul ya ayyuhal kafirun, "faka'annahu qara'a thulutsal Qur'an," faka'annahu qara'a rubu'ul Qur'an. Barang siapa membaca surat qul ya ayyuhal kafirun, seolah ia membaca seperempat Al-Qur'an. "Wa man qara'a qul huwallahu ahad," faka'annahu qara'a thulutsal Qur'an. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad, maka seolah ia membaca sepertiga Al-Qur'an. La ilaha illallah. Alangkah besar pahala. Iya, ini pahala yang besar. Pahala yang besar tapi sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Sedang masa main HP. Sedang gendong bayi juga HP. Sedang menyusui HP. Sedang-sedang serius HP semua. Kalau seandainya ia membaca kuluh setiap gerak-geriknya, apakah banyak pahalanya? Al-Quran, semuanya pahala. Tidak hanya Al-Quran, zikir-zikir saja memiliki pahala yang banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Subhanallah walhamdulillah tamlaul mizan." Subhanallah, alhamdulillah memenuhi timbangan pada hari kiamat. Kalau zikir subhanallah walhamdulillah pahalanya seperti itu, bagaimana kalamullah? Bagaimana kita membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala? La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim itu 23 huruf. Berarti 230 pahala yang kita dapat cuma membaca bismillah. Bagaimana kalau ada seorang setiap hari yang membaca satu halaman, satu lembar? Wajar Allah mengatakan ini adalah tijaratun lan tabur. Ya, yaitu perdagangan yang tidak terputus-putus. Perdagangan yang tidak merugikan. Satu huruf 10 pahala. Kalau kebanggaannya senangnya seorang yang hafal Al-Qur'an, yang sehari dia mengulang sampai satu juz banyaknya. La ilaha illallah. Kemudian tidak hanya mendapatkan pahala orang-orang baca Al-Qur'an, mereka Allah anggap keluarga. Allah menganggap orang-orang penghafal Al-Qur'an keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi ahli, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga. Para sahabat bertanya, siapa keluarga Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa keluarga Allah subhanahu wa ta'ala? Qala sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'an hum ahlullah wa khasatuhu. Siapa itu keluarga Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu
Mereka adalah ahlul Quran, orang-orang penghafal Al-Quran. Mereka keluarga Allah dan mereka orang-orang khusus Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud keluarga Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad? Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Apakah Allah memiliki keluarga? Maksudnya Allah Subhanahu memiliki para wali, kekasih-kekasihnya. Alangkah bangganya seorang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan cuma menghafal Al-Qur'an, menghafal kalamullah, mereka menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Beruntung seorang ibu, seorang ayah, seorang anak yang mereka semangat membaca dan menghafal Al-Qur'an sehingga mereka kelak menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian orang-orang yang menghafal Al-Qur'an mereka kelak akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Al-Qur'an yang ia baca dan ia hafal. Yang ia baca dan ia hafal. Rasulullah SAW bersabda, "Asyamu wal Qur'anu yashfa'an." Puasa dan Al-Qur'an kelak pada hari kiamat akan memberikan pertolongan lil abdi kepada seorang hamba. Yaqulu siyam, berkata puasa, Rabbi, Rabbu, inni mana'tuhu ta'am fashaffi'ni li, wahai Rabbu, dahulu aku menghalangi dia dari makan, berilah syafaat kepadanya disebabkan oleh aku. Lalu Al-Quran mengatakan, Rabbi manaktuhu an-nawma bil-layli fashaffi'ni fi. Lalu Quran mengatakan, Rabbu, aku menghalangi ia dari tidur pada malam hari, berilah syafaat ia. Lalu keduanya mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan puasa. Ini banyak membaca Al-Quran dan banyak menghafal ayat-ayatnya sehingga mereka bisa menolong pada hari nanti kelak di akhirat. Seorang lari dari bapak, seorang lari dari ibu, lari dari teman-teman baik, lari. Yauma yafirru mar'u min akhihi. Lari semua kabur, tidak bisa menolong. Ayah akan ibunya, anak akan ayah, tidak bisa saling tolong-menolong kecuali amal soleh mereka. Sampai ada riwayat mengatakan seorang bapak berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, bapak macam apa aku dahulu di dunia?" Anaknya langsung lari. Enggak memberi jawaban. "Likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni." Setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Maka banyak baca Al-Qur'an dan hafal. Enggak harus menghafal sehari satu lembar, satu halaman enggak harus. Malah para ulama mengatakan hendaklah seorang tatkala menghafal Quran memperhatikan dua hal. Yang pertama, mempersedikit hafalannya. Dan yang kedua, hendaklah ia banyak mengulang daripada menambah hafalan. Ya, para ulama dahulu, kita ambil para sahabat misalnya, mereka tidak akan menghafal ayat setelahnya melainkan mereka telah mengamalkan apa yang ada di dalam ayat yang telah mereka hafal. Para sahabat Nabi Sallam, mereka biasa menghafal 10 ayat. 10 ayat itu ada yang ulang-ulang. Setelah mereka tahu di dalamnya ada halal haram, mengamalkan apa yang ada
ada di dalamnya. Baru mereka cari lagi ayat yang lain. Oleh karena itu Ibnu Umar menghafal surat Al-Baqarah saja 8 tahun lamanya. Dan ini cara para sahabat diterapkan oleh orang-orang setelahnya. Ada seorang ulama, saya lupa namanya, ulama yang sangat terkenal, yang sangat kuat hafalannya, memiliki murid yang sangat semangat hafalan dari mampu untuk menghafal Al-Quran. Dalam sehari muridnya diperintahkan menghafal Al-Quran satu ayat saja, menghafal hadis satu ayat, satu hadis saja, tidak boleh lebih. Muridnya ini melihat kepada gurunya, gurunya sudah tua, khawatir belum selesai hafalan gurunya meninggal dunia. Lalu dia datangi gurunya, "Wahai guruku, zidni, tambah dong hafalan saya." Gak dikasih, tapi dia terus menerus meminta. Akhirnya dibolehkan menambah cuma 3 ayat 3 hadis saja dalam sehari, gak boleh lebih. Kita enggak 3 bulan hafal Quran. Setelah hafal, mahirkan semua. Ini waktunya, ini fakta ya, yang saya dapat. Ya. Udah hafal-hafal, dites, just 30 pun gak aja. Mending kita tiru orang-orang dahulu, orang-orang salaf. Mereka enggak banyak menghafal, tapi mungkin lekat. Bagaimana cara melekatkan hafalan itu dengan yang mengamalkannya dan menjadikan itu sehari-hari ya omongan kita. Ada ayat-ayat ya, karena kita bukan orang Arab ya, jadi susah ya dipraktekkan. Ini gua sudah di bahasa Arab dulu sehingga banyak perkataannya diambil dari Al-Qur'an. Ya. Kemudian orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, mereka akan bersama para malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang menjaga kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat Safaratul Kiramil Bararah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'a Safaratul Kiramil Bararah." Orang-orang yang mahir, mahir di sini mengatakan yang hafal Al-Qur'an. Mahir di sini orang-orang yang baik bagus bacaannya. Mereka akan bersama malaikat Safarah, malaikat-malaikat yang menjaga suhuf, menjaga kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Kiram yang mulia, Al-Bararah yang baik-baik. Bukan bersama malaikat penjaga neraka. Bukan bersama malaikat yang menanyakan kelak di dalam kubur, bukan. Tetapi bersama para malaikat As-Safaratul Kiramil Bararah. Allah kemuliaan. Walladzi yaqra'u al-Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa yata'ta'ta, wa yata'ta'ta, mereka kesusahan membaca Al-Qur'an. Mungkin baru belajar tajwid, baca bismillah dia kelata peletok, tapi tidak merubah huruf. Ibu-ibu bacanya susah, tapi tidak merubah huruf. Jangan sya jadi sa, a jadi ain, itu malah berdosa. Banyak orang-orang yang membaca Al-Quran karena sebelumnya tidak mempelajari makharijul huruf, hancur bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Nah, alhamdulillah anak ngajar tahfidz juga. Kok bisa dibacanya? Dirubahnya jadi sok. Bismillah. Ya. Jadi namanya tahfidz, jadi menjadi memperbaiki bacaan mereka. Jadi bukan tahfidz. Ya.
Jadi tasmik, ya. Jadi tasmik Islam. Dan yang membaca Al-Quran kesusahan di dalam membacanya, pletak-pletak baca Al-Quran. Maka bagi mereka dua pahala, pahala membaca Al-Quran dan pahala dia kesusahan. Tapi jangan gara-gara susah dia berhenti membaca Al-Quran. Karena susah itu enggak lama, sebentar. Karena kata Allah, fa inna ma'al husri yusron. Sesungguhnya bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Kemudian ditekan oleh Allah lagi, inna ma'al husri yusron. Sesungguhnya bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Enggak susah terus, enggak. Tapi harus dicoba. Seperti orang-orang syirik, orang-orang Mauritania, mereka membaca Al-Quran. Coba kalau kita tiru mereka, mereka satu ayat atau satu halaman mereka mengulang sampai 500 kali. Belum ada kita, ada juga belum. Paling mentok 10 saya. Ada yang metode lagi seorang ustaz, satu ayat diulang 20 kali baru dihafal. Lima ratus kali. Kalau ada yang bisa 500 kali satu halaman, enggak akan hilang hafalannya. Oleh karena itu orang-orang syirik sana, orang Mauritania, mereka adat mereka, aib bagi mereka kalau anak kecil mereka menginjak umur 3 tahun belum hafal Al-Quran. Dan mereka sangat dihormati oleh orang-orang Saudi. Dan ini patut kita tiru. Kita dulu, yang jelas ibu ini pasti hafal Quran. Ya, kalau cuma hafal guru aja, nggak akan dapat ya. Ibunya hafal Quran, minimal juz 30. Ya, juz 30 dihafal, insya Allah anaknya akan bisa menghafal juz 30 dengan cepat. Kemudian Al-Quran akan menyelamatkan seorang dari fitnah dunia ini. Para siapa yang membaca menghafal Al-Quran akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi dan lain-lain akhir surat Al-Kahfi, maka akan dijaga dari fitnah Dajjal. Fitnah apa lagi yang paling besar daripada fitnah Dajjal? Cuma 10 ayat dijaga dari fitnah Dajjal. Bagaimana orang sampai hafal Al-Quran? Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Fitnah al-mahya wa fitnah al-mamat. Fitnah mati dan fitnah hidup. Kemudian orang-orang yang menghafal Al-Quran akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di kuburnya kelak. Di kubur pun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada dua orang yang meninggal dunia ingin dikubur bareng-bareng. Siapa yang mau didahulukan di antara dua ini? Ya. Lalu Nabi bertanya, ayyuhum ma'aktsaru ahdharil Qur'an? Siapa di antara mereka berdua yang paling banyak hafalannya? Fa yushiru ila hadima, jika ditunjuk salah satu ini hafal Qur'an maka lebih didahulukan dimasukkan ke liang kubur. Dimuliakan juga. Di kuburnya dimuliakan. Kata Rasulullah, surat Tabarak, surat Al-Mulk, hiyal mani'ah min adzabil qabr. Surat Al-Mulk menjaga seorang dari azab kubur. Dimuliakan dan dijaga dari azab kubur. Kemudian ini yang terakhir, karena ada beberapa penjawab sebenarnya. Yang terakhir
Orang-orang yang menghafal Quran harus dimuliakan. Enggak memuliakan mereka tidak memuliakan Allah. Ya. Kalau kita melihat ada seorang anak walaupun dia kecil, seperti Musa yang kemarin ikut lomba, ya, menang juara berapa, dia jelas nilainya 9 ke atas, ya. Nah, kalau kita melihat anak seperti itu, kita muliakan, harus kita muliakan walaupun dia masih kecil, walaupun mungkin bacaan tajwidnya belum 100% pas, kita muliakan karena dia ahli Quran. Gak boleh, gak boleh seperti itu. Kalau kita mengatakan seperti itu, berarti kita sama Allah juga seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillah," di antara cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikrami di syaibatil muslim, atau di antara bentuk pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memuliakan orang-orang yang sudah tua. Jadi orang tua tidak boleh kita cemeh, kita ejek, walaupun mungkin dia nggak bisa ngaji, mungkin dia nggak ada hafalannya. Selama dia tua kita muliakan, walaupun dia orang musyrik, walaupun dia orang musyrik, harus kita muliakan. Ya, wahamin al-Quran. Dan orang-orang yang menghafal Al-Quran harus dimuliakan. Karena memuliakan mereka berarti memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ikrami disultanil muksid, dan memuliakan pemimpin-pemimpin yang adil. Memuliakan tiga orang ini berarti memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menghafal Al-Quran itu harus dimuliakan. Baik di dunia, ya, kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ya. Oleh karena itu, ya, sudah kita mengetahui keutamaan yang sangat banyak dari membaca, ya, dan menghafal Al-Qur'an. Jangan tunda-tunda lagi. Hafalkan Al-Qur'an. Jangan tunda-tunda lagi, karena waktu itu bagaikan pedang. Jika kita tidak memanfaatkannya, maka dia akan menebas kita. Ya. Habis umur kita disebabkan kelalaian. Ya. Jangan berikan syaitan peluang untuk menghalangi kita di dalam menghafal Al-Quran. Jika kita sudah bertekad, berazam, hafalkan. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian sudah berazam, laksanakan dan bertawakal kepada Allah. Hafal. Taruh di dapur, ya, fotokopian Al-Quran, taruh tempel di mana tempat kita banyak duduk, ditempel sehingga, ya, kita bisa menghafal Al-Quran, ya, walaupun dengan kesibukan yang banyak. Ya, itu saja. Mudah-mudahan, ya, sedikit ini bisa memberi motivasi, ya, baik kepada yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan, Ibu? Masih ada 10 menit. Terima kasih.
untuk membaca Al-Quran dari segi pahala. Kan hadis itu kan qira'ah, barang siapa membaca, membaca baik membaca lewat tablet, baik baca lewat mushaf itu sendiri atau membaca lewat hafalan, maka ia mendapatkan pahala tersebut. Malah di zaman Rasulullah nggak ada mushaf. Di zaman Rasulullah nggak ada mushaf, Quran nggak ditulis. Mereka membaca lewat apa yang ada dalam dada-dada mereka. Seperti itu. Jadi dapat lagi ibu. Kalau misalnya untuk bulan yang untuk melekatkan hafalan kita, jadi hafalan yang dari surat-surat yang telah kita hafal agar tidak hilang, terutama untuk anak-anak kita. Bagaimana caranya untuk kita menjaga ini? Terima kasih. Seorang di dalam menghafal Al-Quran hendaklah yang sangat ia perhatikan itu mengulang daripada menambah. Ya, sampai ada perkataan, ya, mengulang 1000 kali, ya, menghafal sekali. Itulah yang dipraktikkan orang-orang yang saya sebut tadi, yaitu orang-orang syirik. Mereka mengulang sampai 500 ribu kali. Ya. Kata mereka, kalau seandainya mereka di ibu umur 7 tahun sudah hafal hitam muantok. Hitam muantok itu kayak segini. Bukan Quran, ya Quran paling segini ya. Muantok berjilid-jilid. Mereka hafal. Mereka mengatakan kalau seandainya kamus-kamus dibuang ke laut, niscaya kami bisa mengembalikannya lagi tanpa melihat buku-buku. Kenapa coba sudah ditaruh di dada-dada dan di hafalan mereka? Dengan sebab mengulang, banyak mengulang. Adakah seorang imam, jarang sekali seorang imam lupa Al-Fatihah atau lupa surat Al-Ikhlas? Jarang sekali. Kenapa coba? Karena dia baca di sholat wajib 17 kali, di sholat sunnahnya, ya mungkin bagi yang sholat sunnah rawatib dilaksanakan 12 rakaat itu, ya, maka dia mengulang mungkin sehari 50 kali. Itu menyebabkan dia tidak lupa. Itu sebagai contoh aja. Ya. Kemarin terkala anak diketawai, ada seorang orang datang. Mualaf udah lama banget, udah setahun ingin belajar sholat dan wudhu. Baca bismillah susah. Kenapa ya? Gak pernah baca bismillah, lho, mudah banget. Sami Allah aja dia susah. Kenapa coba? Karena jarang mengulang. Jadi caranya ibu-ibu ya, agar lekat banyak mengulang. Adapun jumlahnya terserah kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Semakin banyak mengulang, semakin kuat. Dan perlu diketahui juga, seorang itu ada yang kuat hafalan, ada yang lemah. Yang lemah harus lebih banyak lagi. Semakin banyak mengulang, semakin banyak pahalanya. Coba kalau bismillah dia ulang-ulang berkali-kali. Sekali bismillah 230 pahala. Kalau dia baca bismillah 10 kali, kalikan aja 2300 tuh. Dia dapat paham. Baru bismillahnya itu. Alangkah kayanya orang-orang yang mereka itu menghafal Al-Quran. Alangkah kayanya. Kenapa saya katakan alangkah kayanya? Karena kekayaan itu menurut Islam bukan harta yang ada di hadapan kita, bukan. Kekayaan itu apa yang telah kita amalkan. Harta, ibu punya HP, punya mobil, punya rumah, bukan punya kita. Sampai kita sedekahkan baru punya di kita. Kalau kita tidak punya harta, banyak-banyaklah menghafal dan membaca Al-Quran sehingga itu bermanfaat kelak di akhirat. Ada lagi ibu.
ada. Assalamualaikum Ustaz. Kalau untuk anak balita ya, itu usia berapa mulai ditalkin sebaiknya? Dan kalau melihat kisah-kisah hafalan anak-anak kecil yang apa luar biasa itu, apakah itu karomah atau memang sebenarnya hampir semua anak bisa mencapai seperti itu? Iya. Peran di dalam. Ya, anak tadi menyebutkan orang-orang murid yang sih kita di umur 3 tahun sudah banyak menghafal Al-Qur'an. Ini bukan karomah. Sekian kita bisa. Ini hampir ditembus sama Indonesia. Musa kemarin 4,5 tahun. Anak tanya kepada ayahnya, bagaimana metode dia menghafalkan Al-Qur'an? Nah, kalau dia menginjak umur 2 tahun, itu ia bacakan satu hari satu ayat dari yang paling pendek, ya, satu hari satu ayat. Dia belum bisa ngaji, belum bisa baca, karena anak itu kertas kosong, ya. Kita coret-coret aja, coret yang bagus, coret dengan Al-Qur'an. Besoknya dites yang sudah dia hafalkan. Sudah dites, masih lengket, ya, umumnya lengket. Anak kecil, jangan disamakan sama kita, Sarija, ya. Lengket biasanya, apalagi kulhu Allah wahan, ya, mungkin gak lengket. Dia ulang, suruh anaknya ulang, sampai ia bisa mengucapkan, dia ingat. Dia ajar main. Besoknya, ditanya yang pertama, sudah bisa dikasih hadiah. Itu Allah mungkin itu. Kemudian dikasih ayat yang kedua, seterusnya sampai dia ya menghafal Al-Qur'an yang sangat banyak. 4,5 tahun 29 juz. Ya. Dan dia pernah menjelaskan kepada anak, dia mengajarkan huruf hijaiyah juga di waktu umur 2 tahun. Yang ditulis di dinding, alif, ba, ta, tiga huruf. Disuruh mengucapkan. Gede-gede ya tulis dari dia dia. Sampai dia mengucapkan besok tes lagi seperti itu. Ya. Kita coba aja, insya Allah bisa. Langsung ditalkin saja apa di perkenalan menurut kejayaannya dulu? Ditalkinkan. Langsung ditalkinkan. Sekarang enak ada murotal. Murotal, kasih murotal, ya. Suruh pegang dia, dengarkan terus. Terus 30 dulu. Dengarkan, pegangkan aja. Ya. Tak kalah dia juga dalam perut itu kan bisa diperlukan terus. Ya. Itu berpengaruh. Karena pendengaran mereka sudah tajam. Ya. Seperti itu. Insya Allah semua kita bisa. Kemarin ada satu lagi, kan? Ada orang Kerawang, dia murid teman anak, namanya Ustaz Bilal, ya, enggak lah Ustaz Bilal. Kemarin lomba juga di Riyadh, umurnya 9 tahun. Bagaimana cara dia menghafal? Saya tanya sama Ustaz itu, dia cuma mendengarkan murotalnya Ghomidi. Cuma mendengar murotal Ghomidi. Kedua orang tuanya, keduanya pegawai. Kok pegawai bisa? Iya bisa. Apalagi kita umatnya, masya Allah. Ya, sebenarnya ya hafal nggak hafal anak itu perhatian orang tua. Ya tarbiyah wa inayah min walidayhi dari kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya perhatian dan sungguh-sungguh, insya Allah jadi. Ya, nggak 30 juz 30. Ya, seperti itu. Jangan juz 30 juga enggak, 30 juz enggak. Ya. Kasihan banget, ya. Seperti itu. Ini waktu anak kecil itu ibu-ibu waktu emas, jangan disia-siakan. Ya, karena menghafal di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Sudah jadi, ya jadi apa? Masal. Masal mana masal? Hah? Patah, sudah jadi patah. Ya.
menghafal di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Kalau waktu tua, ya, bagaikan mengukir di atas air. Udah tua banget, dari sini gak ada yang tua. Ya. Gimana Ustaz? Dia habis waktunya sih. Musa, ya. Anak tanya dia, dia enggak jawab. Dia menjawab saya enggak. Walau lah karena tawadunya atau memang apa Allah Allah. Yang di Kerawang itu orang tanya apa? Siapa? Yang di Kerawang. Oh, enggak anak enggak tanya. Nanti dia tanya langsung. Tugas. Nanti saya kasih nomor Ustaznya. Kan Ustaz anak belum jelas yang membaca matematika kan membaca menghafal ya Ustaz ya terus pendek kayak kemudian lagi menghafal tadi maksudnya kalau yang jadi jelas tadi gimana Ustaz anak belum jelas apakah dengan menghafal baca yang kita tahu dalam kelas ini kalau Ustaz dengan dua orang kalau belum sama atas kan jelas tadi apakah dan jelas itu kalau kita menghafal menghafal nanti mendapat pahala iya. Dalam hadisnya man qara'a membaca. Ya. Membaca bisa lewat mushaf Quran atau dengan hafalan. Itu yang bunyi hadis. Kalau yang tidak juga iya. Tidak juga tidak hadis secara separuh Quran. Hadisnya biasa saja. Saya baca lagi hadisnya. Ini terakhir yang nomor 8. Anggap ya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala hadis hasan untuk hadis rokem 6466 dalam kitab Sahihul Jami. Dalam kitab Sahihul Jami. Barang siapa membaca dan ini ada juga di surat di tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Idza Zulzilatil Ardhu Zilzalaha itu bisa lihat ya. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda barang siapa membaca Idza Zulzilatil Ardhu Zilzalaha adalah binisbi Al-Qur'an. Ya. Maka baginya pahala setengah Al-Qur'an. Dan barang siapa membaca Qul Ya Ayyuhal Kafirun adalah lahu di rubahil Quran. Baginya pahala seperempat Al Quran. Wa man qara'a qul huwallahu ahad adalah lahu bi tsulutsil Quran. Itu sepertiga Al Quran. Dalam hadis yang lain man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat, barang siapa membaca qul huwallahu ahad 10 kali dalam sehari, bunyalah baitun fil jannah. Maka dibangunkan baginya rumah di syurga. Ya keutama-keutama seperti itu kok mudah banget didapat? Iya. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Ya kan kok banyak banget? Enggak, memang Allah Maha Kaya. Coba penduduk syurga yang paling rendah itu pun habis ia menjadi arang hitam dari api neraka. Namanya Jahannam Iyum. Orang yang keluar dari Jahannam Iyum. Dikeluarkan dari neraka dalam keadaan jadi arang hitam, kemudian disiram dengan nahrul jannah sungai surga, kemudian dia hidup lagi, kemudian disuruh masuk surga, kemudian diberikan baginya dunia beserta isinya, kemudian diberikan 10 kali lipat, kemudian 10 sampai 50 kali lipat riwayat muslim. Itu yang paling rendah. Bayangkan coba udah masuk neraka lagi. Jadi keutamaan-keutamaan itu benar. Dan kita harus iman. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat berat di timbangan, ringan di lisan dan dicintai hingga rahmat, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mudah banget pahala yang besar. Apalagi Al-Qur'an. Ya, waktunya sudah lewat ya. Kita cukupkan. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala.
dan yang salah itu dari yang menyampaikan dari syaitan. Tertutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.